Halo, kita lanjut lagi Coral Island ya. Kita
Waalaikumsalam Bang Jafran, welcome Bang Jafran. Belum pada datang ya, ini telat aku mulainya tadi. Tahun keberapa? Masih tahun kedua ya, masih tahun kedua. Waalaikumsalam Kak Bi, selamat pagi Kak Bi. Panen ini dulu deh, aku tanam lagi tapi dahlia biru ya. Halo, welcome ya. Terima kasih adminnya Kak Bi. Baru bangun aku langsung mulai karena agak telat tadi. Gak apa-apa sih ya, gak apa-apa. Lihat nanti deh. Wih, makasih ya, makasih. Paling tidurnya pas sholat Jumat ya. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Wih, Kak Bi. makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Malah Wih, bisa pergi. makasih ya, makasih. Makasih Wih, Kak Bi. makasih ya, makasih. Paling pas sholat Wih, Jumat makasih ya, ketiduran nanti ya. makasih. Wih, makasih ya, 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 makasih. Wih, Makasih Kak makasih Bi. ya, makasih. Makasih banyak Kak Bi. Wih, makasih ya, Bentar. makasih. Musiknya mati ya. Aku nggak nyalain Wih, musik deh. makasih ya, makasih. Wih, 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 makasih ya, makasih. Naganya bisa Wih, dikendarai nggak makasih ya, bisa, makasih. karena naga itu sebenarnya Wih, aslinya anjing makasih ya, ya, itu makasih. kayak skin aja itu naga, Wih, makasih jadi ya, aslinya makasih. bukan naga aslinya. Wih, makasih ya, makasih. Wih, Aslinya makasih ya, ini ya, makasih. kan jadi naga kan, Wih, makasih ya, jadi makasih. aslinya ini bentuk aslinya. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, Ada dua, makasih. satu naga, satu lagi lembus namanya. Wih, makasih ya, makasih. Cuman dua ya, kalau buat pet itu cuman dua.
apalagi ya ini nggak bisa donasi, bisa nikah, bisa nikah ya. Pada ngumpul di lapangan ya, mau senam kali mereka. Satu apel, aku punya apel loh. Saya terima aja deh. Harusnya ada sih apelnya. Ada event, kenapa ini? Punya Charles ya. Musim gugur ini, musim fall. Di sini banyak sih apa namanya event-event vaksin kayak gini. Ini apa ya? Kemangi ya ternyata. Bentuknya kayak daun teh nih. Beli lagi 20 berarti. Gak ngaruh sebenarnya sisinya itu. Yang ngaruh itu yang di kerajaan duyung. Jadi di sini kan ada kerajaan duyung juga. Nah yang di sini ada ngaruh, cuman belum ada update lagi buat kerajaan duyungnya. Ada duyung asli di game ini. Bisa ini juga bisa jadi duyung juga ya karakternya. Cuman aku udah mentok event yang duyungnya, jadi nggak aku lanjut lagi yang duyungnya karena udah mentok event-eventnya. Nunggu update berikutnya, jadi di hati-hati ini pun mereka masih terkunci ya, nggak ada hati-hatinya karena belum ada ini. Kemungkinan di update berikutnya bakal dibuka itu hati duyungnya.
jadi bisa nikah sama duyung juga nanti kemungkinan. Iya, keren ini karya anak bangsa ya, yang developernya orang Jogja ini. Nah ini kita jadi duyung kan ya. Awal main belum bisa jadi duyung, cuman kalau udah misinya udah selesai semua baru bisa jadi duyung. Nah ini pun aku nggak bisa ajak ngomong karena emang masih terkunci. Oh, aku bisa berubah ya, bisa ganti ekornya ternyata di sini. Iya, sekarang cuma bisa explore aja di sini. Belum ada event-event tambahan. Karena kan kalau biasanya itu tiap nambah satu hati itu ada eventnya. Nah ini kan hatinya masih terkunci, berarti masih belum bisa. Bukan area duyung sih, area lautan sih tempatnya yang di explore. Halo, welcome ya. Welcome Bang Ra, terima kasih adminnya. Ini ya di area laut. Halo, ini. Halo, welcome ya. Bisa dapat rumput laut, bisa dapat kalau sama hewan-hewan laut lah ya, bisa kita tangkap. Welcome Kak Sel, terima kasih adminnya. Wah, bareng dong. Cuman aku lagi nggak terlalu butuh barang-barang lautnya ya, jadi di darat aja ini. Oke Bang Ra, terima kasih udah mampir. Halo Kak Sherly, welcome Kak Sherly. Halo, welcome ya. Terima kasih adminnya Kak Sherly. Halo Kak Sherly, nggak boleh turu ya. Apalnya aku tahu mana ya, pada apel nggak? Ini ada apel satu. Ke Pablo. Pablo di sini kali ya. Gak turun, langsung turun.
lagi nonton TV ya, TV-nya besar juga dia, panti besi ini. Wali kotanya ini bentar. Di sini banyak banget orangnya, jadi aku agak bingung, nggak hafal. Ini ya wali kotanya. Masih belum tahu Kak Sherly nikahnya, karena belum 10 hati Sherlynya, hati Evanya ya. Lagi mancing ini wali kotanya. Halo, welcome ya. Welcome Black Coffee, terima kasih adminnya. Pagi Black Coffee. Kayaknya hari ini telat bangun semua kayaknya ini. Bukan telat bangun tapi belum tidur, waduh. Ini lagi ya, belum tidur. Siapa Yusap kali, Bang Yusap kah? Iya, Bang Yusap masih live dia, cuman dia live-nya jam 10 sampai jam 2 malam, sampai jam 2 malam ya. Malam-malam dia live-nya. Aku pun enggak pernah nonton. Dapat kupu-kupu. Baru bangun kedinginan, aku juga baru bangun sih sebenarnya Black Coffee. Telat mulai tadi, telat 15 menitan.
kok nge-lag ya. Orang sawah undead, padahal dia raksasa tapi namanya di sini jadi undead ya. sorry. Tambang dulu ya seperti biasa. Kok full ya? Ternyata full inventarisnya. Udah aku pulang dulu deh. Update rumah juga bisa, cuman di sini udah maksimal rumahku. Jadi kalau mau nikah harus update rumah, kalau mau punya anak pun harus update rumah ya. Cuman di sini udah mentok, walaupun belum nikah belum punya anak udah mentok rumahnya. Nge-lag nggak nge-lag kan? Jadi awal itu rumahnya cuma segini ya, kota ini. Terus update pertama ada ini, update kedua ada ini sampai sini, update keempat ada ini, dua ini kanan kiri. Udah mentok, ini udah maksimal. Cemilan, nah pasti nyemil ini ya.
belum bangun kali Kak Sherly ya, belum bangun. Nambang-nambang terus. Bubuk makaroni. Enggak, Kak Sherly. Mana ini, nggak ada batu-batu osmiumnya ya. Fear of Phantom nggak pernah main itu game apa Bang Jafran? Game horror, aku game horror jarang main sebenarnya. Main itu cuman yang mabar-mabar aja ya. Jadi kadang-kadang kan mabar aku kalau malam itu. Cuma sekarang jarang mabar sih karena aku pulang jam 8, jam 8 terus. Terus puasa juga kemungkinan nggak bisa aku. Karena mau tidur cepet kalau puasa ya. Subuhan, oke deh aku sholat dulu bentar ya.
Kita lanjut lagi ya. Waalaikumsalam Bang CB, welcome Bang CB. Satunya lah sedikit. Terus Panda telah kembali, selamat menonton. Terima kasih Black Alfi. Berapa ini BCS 942? Luar Bang, welcome Kak Ana. Sudah sehat kah Kak Ana atau masih sakit? Datang oleh alhamdulillah.
Mana ini harus dihancurin semua batunya ini. Udah jam 23 ternyata. Kita pulang. Telat ya, 1 jam belum selesai 1 hari nih. Sudah larut, kita mulai larut. Halo, welcome Kak Rosi. Tasnya penuh ya. Halo, welcome ya. Jelas-jelas ini kemangi sama dahlianya. Terima kasih Kak Rosetminya. Welcome Kak Rosetminya. Kita tidur ya. Dari Sabtu. Mungkin antara besok atau Minggu kali ya. Bisa nikah sama Eva, harusnya sih antara Sabtu atau Minggu baru bisa nikah sama Eva. Terus puasa satu hari, satu minggu lagi ya, Sabtu minggu depan ya. Semoga seminggu itu bisa sampai punya anak deh ya. Jadi nggak dapat event alis nggak apa-apa deh. Kalau bisa sampai punya anak sama Eva ini nanti. Mulai HM antara Sabtu atau Minggu depan atau Senin, belum tahu sih antara Sabtu atau Minggu depan kayaknya beli kafe.
Jakarta Las. Yang penting ini sih pas mulai puasa itu. Puasanya aku belum tahu kapan mulai. Antara tanggal 10 atau 11 kalau nggak salah puasa itu. Halo, welcome ya. Welcome Tiara, terima kasih adminnya. Puasa live jam berapa? Kayaknya aku pengen tetap jam 4, cuman sampainya jam 6. Kalau sampai jam 4 ya. Kalau mulai jam setengah 4, takutnya aku ini kurang tidur jadinya. Ngantuk terus nanti. Ya nanti deh ya, jam 4 atau jam setengah 6. Ya cuman pagi aja aku live-nya. Udah kosong. Bisa nggak ya dia? Nggak bisa ternyata ya. Akartalas nggak bisa dijadiin ini. Akartalas bisa jadiin ini enggak ya? Minuman. Mana tadi? Aku taruh sini semua. Bisa ternyata ya, akar talas ini cuma bisa langsung dijual lagi. Kalau pakai mesin-mesin yang pagi, Tiara terbangun pasti. Nggak bisa semua ya, tapi emang cuma bisa dijual ini akar talas ini. Gue langsung aja deh kalau gitu. Ini udah ada sih, aku udah punya minyak travel.
lautnya. Minyak travel. Ini ada dan minyak travel di sini. Gimana tadi, masih main PT kah Tiara? Oh, kirain lanjut main. Makanya telat datangnya. Alarmku nggak bunyi, sama karena ini alarmku itu aku taruh di atas ya. Biasanya aku taruh di samping bantal, jadi walaupun geter aku bangun. Nah, tadi malam karena sambil cas HP, aku taruh di atas, jadi nggak kedengeran alarmnya. Telat 15 menit tadi sebenarnya. Cuma 23 bang, satu berarti ini belinya. Cuman di sini kebunnya ini kadang kena meteor, kadang kena apa namanya, satelit jatuh. Kayak kemarin itu kan ada yang jatuh itu satelit, terus pernah ada meteor. Enggak hujan meteor sih, cuman meteor satu jatuh ke kebun gitu. Jadi di kebunnya ini kejatuhan meteor.
dia udah pernah dapat tapi yang satelit kayaknya udah pernah dua kali malah satelit ya. Cuman dijadiin ini aja apa namanya di pakai beliung ini aku pukul-pukul jadi emas dia. Lupa jadi emas atau osmium lupa aku. Jadi biji besi lah ya. Jadi biji-bijian. Jadi biji besi gitu yang bisa dijadiin batang besi. Kemarin itu kalau satelit jatuh jadinya jadi baterai. Tapi kalau meteor jadinya biji. Kalau warna putih kemarin itu satelit iya harus dihancurin Kak Rose, nggak bisa diambil. Harusnya diambil taruh museum ya. Nah kayak gini lah ya, ada biji perak ini. Nah jadinya biji-bijian kayak gini. Cuman kualitasnya lebih bagus osmium atau emas lupa aku. Jadi pas bangun tidur tiba-tiba ada gempa, getar di dalam rumahnya getar. Nah berarti itu pasti ada asteroid, meteor atau apa namanya satelit, plesiosaurus, mamut. Dua lagi dapat jadi apa ini? UFO nggak ada kayaknya. Kemarin eventnya siapa ya yang bilang kakekku pernah melihat UFO gitu, siapa ya? Di sini ada event kayak gitu. Tengkorak mamut. Hari Minggu ya, jadi hari Seninnya aku bisa ngasih hadiah lagi ke Eva, semoga bisa hatinya 10 ya minggu depan.
tutup. Tapi ini tutup bukanya jam 12 kali. Saya tutup hari ini emang. Tengkorak Triceratops. Punya 46 benih liar ya. Naganya nggak bisa besar lagi, nggak bisa kafe naki. Naganya cuman skin soalnya. Ukurannya ukuran anjing biasa ya. Naga bogel. Orang pas festival hewan aja, naganya berubah jadi hewan aslinya. Hewan aslinya ini ya, si Bodhi ini hewan aslinya. Jadi pas festival hewan kan ada balapan kemarin, balapan pet. Nah dia berubah jadi aslinya, nggak tetap naga yang lari-lari. Taruh mana tadi? Masih aku bawa ternyata kopinya. Banyak banget ya kopi, biji kopinya masih 125 ini. Sebenarnya di update berikutnya itu mungkin lebih seru karena nanti kita disuruh membangun kayak taman bermain gitu. Jadi udah mulai ada turisnya datang ke kota ini ya, mulai ada turisnya. Terus nanti ada taman bermain. Nah kita suruh membuat taman bermain. Jadi misinya nggak cuman membersihkan laut sama museum, terus nggak cuman apa namanya sesajen, tapi disuruh membuat taman bermain juga. Nah gitu sih, aku baca di kuasanya Kak siapa itu ya, lupa lagi aku namanya.
Lord Red Admiral. Kupu-kupu. Oh, taruh sini ya. Perangkapnya aku taruh sini. Aku aja lupa ini perangkapnya aku taruh di mana-mana aja. Hangat sutra asam. Wih, makasih ya, makasih. Terima kasih, Tiara. Ini ngapain mereka? Kamu bertanya-tanya kenapa airnya tidak tumpah lagi? Sebuah patung berjudul Together. Dua, tiga, empat. Halo, welcome ya. Welcome Bang Hobi, terima kasih adminnya. Kenapa Bang Hobi? Waalaikumsalam Bang Hobi. Ya, Bang Obi. Waduh. Uang air palu seharusnya 200 juga ya, lumayan mahal ini teman-teman. Jadwal gameplaynya jam 4, Mas Panda biasa bangun jam berapa ya? Aku biasa bangun jam 4 kurang 20, jadi jam 3.40 ya, 3.40 itu aku bangun biasanya. Ayo siap-siap dulu deh, siap-siap jam 4 udah langsung start jam 4 gitu. Makanya selalu pas jam 4 mulai. Agak ngantuk. Enggak sih ya. Langsung mandinya habis live malah.
mandinya habis live aku. Aku awal-awal cuci muka dulu, tapi sekarang nggak pernah cuci muka dulu, nggak apa-apa. Jadi langsung bangun, langsung madep laptop udah. Nggak cuci muka dulu lagi. Jujur kali. Bangun tidur langsung madep laptop ya. Awal-awal live aku masih bangun tidur, cuci muka, baru siap-siap dulu gitu. Sekarang kalau Bang Arnold tahu nah. Oh iya, aku ngecek ini dulu deh. Rangganya udah semua sih ya, susah banget nyarinya. Di sini ada tulisannya tarantula, cuman dia malam ya. Susah ini nyarinya. Biar kakak ngantuk tidurnya cepat Bang Umi. Aku jam 9 jam 10 udah tidur, makanya aku jarang join kan di tempat kalau ada pomal kalian malam-malam. Sama udah kebiasaan sih dulu pas masih kuliah itu, kalau UAS, ujian-ujian gitu, aku bangunnya emang pagi. Jadi habis sisa tidur, bangun jam 1 baru belajar gitu biasanya. Udah dari zaman kuliah dulu aku kayak gitu sih. Nah, ini cuma muter-muter aja tapi nggak ngasih ini barang-barang. Oh, matu hitam titan narum nggak bisa ya jadi ini. Ini barelnya jalan apa enggak sih ya? Enggak kayak yang lain kan kelihatan ya, ada prosesnya. Ini enggak ada prosesnya ini. Oh, jangan-jangan jus loba ini enggak bisa dijadiin. Pantes ya, bentar. Coba aku ganti kopi di sini. Nah, baru jalan ya kopi ternyata. Tidur Bang enggak ngantuk pasti, nah itu ya. Jadi jawab sama Kak Arus.
Jadi ya tidurnya lebih cepat sih, paling tidurnya lebih cepat. Nah itu Bang Hobi masih ngeronda dengerin orang curhat. Generasi ngantuan gak? Teman gabut. Wah, Kak Ros sudah terkenal gabut sekarang ya. Ini banyak banget aku jual deh, sari-sari api. Halo, halo Bang Effendi, ya. Terima kasih adminnya. Nah, Kak Ros coba live Mobile Legend Kak Ros sih. Nah. Biar kayak Hanabai nanti. Joko mencari satu lapi cuma. Enggak dulu. Waduh. Ada event apa ini ya malam-malam? Kasih tutor link. Ini lagi nyanyi ya si siapa Mili ya. Kayaknya nggak ada dubbingnya ya, nggak ada dubbingnya. Sebenarnya yang kurang dari game ini mungkin cuman itu sih ya, cuman itu. Seandainya ada dubbingnya, ada suara orang ngomong itu lebih bagus banget, itu keren banget udah. Thank you.
Musiknya kayak gini gimana nggak ngantuk coba? Aduh. Nggak ada di sini play musik ya. Misi Coral Tree udah selesai. Coral Tree itu kan membersihkan laut berarti ya Kak Dina. Nah kalau misi Coral Tree udah selesai, nanti kita dikasih misi tambahan sama si Cho Oyu, si oracle-nya mermaid. apalah kenapa Kak Resi. Aduh. Atau mau diputar musik kayak gitu, kayak Bang Arnold, Bang Obi, Bang Hiro. Tapi gimana caranya itu? Ajib-ajib. Ini festival musik kali ya, mereka ganti-gantian putar musik, mainin musik mereka ya. Nah, misi dari Cho Oyu itu kita disuruh membawa tanaman, 5 tanaman kualitas osmium sama 5 apa ya? 5 kualitas osmium. Biar makin nyenyak tidurnya. Aduh. Ini lagi satu album. Siapa itu jadi pantomim ya? Belum, Kak Ita masih belum full hatinya ya. Masih belum full hati ceweknya ini. Canduan gak tuh? Tepuk tangan. Ada event lagi dong, double eventnya gak selesai-selesai nih. Jadi mantan suaminya si Suki itu Antonio ya. Ini lagi ngomongin Suki sama Antonio si Frank ini. Gak di relive, gak di game, ya kibah terus. Nah itu ada event lagi dong ya. 3 event beruntun ini. Karena aku jarang masuk ke sini malam-malam ya. Terima kasih kopinya makasih. Kak Ita. Makasih ya, makasih. Welcome Kak Tria. Halo, welcome ya. Oh, enggak ada kopi, play coffee lagi dia. Udah tidur jangan-jangan dia ya. Udah ganti shift. Yo wes turun, nah lanjut turun Kak Tria. Thank you.
Katria turu main aja untuk ukuran. Masih ngantuk aku, sorry ya. Sebenarnya aku kurang tidurnya itu kemarin, cuman ngantuknya sekarang ya. Live tidur aja, aduh. Gara-gara kemarin kan aku bangun jam 12, war tiket. Terus tadi malam mancing, diajak mancing sama Tiara ini. Mancing sama Budum Kuning juga itu nggak dapat pausnya. Empat event beruntun ini nggak selesai eventnya. Aku dapat 5 koin, makasih Tiara. Suruh Kak Tiara gantiin live, Pak. Nantilah ya kalau udah nikah, Wi. Diam-diam ngambil. Iya, Kak Vin mancing di PT. Soalnya aku mancing kan nggak yang muncul semua ikan gede semua itu. Jadi penasaran nggak dapat. Biasanya kan selang-seling kecil-gede. Ini gede semua, putus terus pancingnya. Nggak tahu triknya gimana itu nariknya. Budum Kuning nggak jelas ngasih tutornya. Iya, bayangannya gede tapi nggak dapat. Akhirnya selesai ya. Ramai banget ya pada makan-makan di sini. Turu wes, turu. Nah, turu Kak Tria. Malah panik Kak Winaki. Aku terlalu gede itu Kak Finaki, ada berapa belas kali itu, malah sampai 20 kali lebih mungkin. Itu selalu gede bayangannya, yang ketarik cuman sekitar 5 paling yang ketarik dan putus semua. Bagian mancing paus tapi nggak dapat, jadi penasaran. Thank you.
Aku nyari Eva, di mana Eva? Di lantai dua kali ya. Oh, dia lagi belajar ini di sini ya. Ritual ya. Kita pulang. Sebentar aku cek dulu. Udah izin duluan lagi ini Kak Rus. Biasanya kalau yang pertama malah nggak dapet Kak Rus, dapetnya satu, nanti yang pas terakhir-terakhir baru dapet yang gede-gede. Asal jangan sampai telat udah habis duluan. Nah ini tarantula, ada di sini tarantula. Aku nyari tarantula dulu. Taunya nunggu telat akhir-akhir udah habis duluan. Nah kan kosong. Black coffee yang dapat. Sini ya tarantulanya di sini. Dapat please, dapat telat. Kapur dia. Hilang. Nah, Kak Sherly telat dapat 8 tuh. Diulang dong. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Sugap. Sugap. Namanya bagus ya, dibalik jadi Sugap. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Rose. Makasih Kak Kobi. Nah. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Sugap.
semangat pemotong daun maple. Ini nggak ada harganya di sini ya. Jadi aku nggak tahu dia harganya. Main gamenya kenapa 3 jam aja? Karena ini Kak Ita, kan aku bangunnya jam 4. Terus jam 7 itu kerja. Jadi mainnya cuma sampai jam 6:30 ya. Harusnya live dari jam 2, aku kapan tidurnya Kak Ros? Nanti di kantor ngantuk. Tidur di kantor lagi nanti ya. Oh, ada lagi di sini. Ada lagi ini ya. Ada tarantula lagi di situ. Pulang kerja udah enggak live lagi ya. Pulang kerja enggak live lagi, aku istirahat aja pulang kerja. Mana dia tadi ada tarantula di sini? Ya, nggak kelihatan sih dia di belakang pohon ini. Aduh, info nomor atasan ya tuh. Bang, kapan main Harvest Moon? Harvest Moon-nya nanti ya, pas bulan puasa, jadi sekitar minggu depan, antara hari Sabtu, Minggu atau Senin. Mulai puasa kapan sih? Mulai puasa ya. Terima kasih sudah follow. Kok bisa muka-mukanya nggak kayak orang tidur? Aku bangun tidur. Karena udah jam 5, coba nontonnya jam 4 pas itu. Karena kan jam 5 itu aku sholat dulu tadi. Nah itu kan udah wudhu, jadi udah bersih lah ya. Halo, makasih Sugap. Welcome ya. Welcome Mas Kasafa, terima kasih adminnya. Iya, soalnya Kak Tiara itu. Udah jam 6 ya ternyata ya. Tidur deh aku. Oh, aku di Jakarta. Di Jakarta masih... Oh, ini jam 6 ya. Jam 6 ya. Jam 6 ini, jam 6. Ini aku dapat banyak banget apa ya. Udah jam 6 ini di sini ya, udah jam 6. Kumbang Harpalus 250, ngengat pemotong daun mapel 412. Ini aku ternak ngengat itu aja deh. Bangun pagi mau kerja tuh berat banget, abangnya malah bisa-bisanya main game. Karena udah kebiasaan itu ya. Biasa, aku udah biasa bangun jam 4, jam 5. Tapi nonton anime biasanya. Cuman ini karena live, jadi aku ganti live sekarang, jarang nonton anime lagi.
berangin, cuaca berangin biasanya serangganya berubah sih. Nyari ngengat dulu deh ya, ngengat pemotong daun maple ini. Ternyata mahal harganya. Oh, ada Titan Arum di sini. Makasih ya, makasih. Minimal top up skin AOT enggak tuh. Makasih Sugap. Enggak ada ikan ini ya. Ikannya udah dapat semua berarti aku nunggu hujan aja ini. Kalau hujan nanti ikannya beda lagi. Nunggu ikan Arapaima dia adanya cuma pas hujan. Emang apa SL bulan ini? Ini bunganya udah mekar ya bunganya. Bayam. Ya ini ngebak, ini kemanginya masih ngikut. Ditunggu, oke Bang Sugap, terima kasih. Nanti ya pas bulan puasa, jadi sahur hari pertama aku live Harvest Moon sampai sahur hari ke berapa ya, 25 kali ya. Karena nggak sampai 30 hari, aku pulang kampung tanggal 14 malam. Jadi selama 25 hari kalau bisa aku tamatin Harvest Moon ya. 3 tahun. Kira-kira 1 hari ya harus selesaiin 2 minggu berarti itu. Ini gimana ngilangin tulisan kemanginya ya? Diajarin malak aja. Kulkam mama, kulkam lebaran enggak Tria. Waduh. Kak Rosi. Ini bayam kayak gini emang ya bentuknya ya. Waduh, awok-awok. Loba ini nggak bisa dijadiin ini ternyata ya. Ya udah aku ambil aja jus lobaknya.
tak berani. Kalau Tiara nggak kayak gitu ya, Kak Tria ini. Bang Pan, kamu Kak Tria ngomong dia pengen banget di give SL Xia. Aduh, Kak Rose ini. Tiara ini walaupun dia minta pulsa, tapi dibalikin pasti. Jadi nggak bakal minta-minta. Tahu aku dia. Walaupun aku kasih pun dibalikin nanti. Udah aku bantu. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Sherly. Wih, makasih ya, makasih. Dibalikinnya pakai skin kolektor. Kolektor apa tuh? Wih, makasih ya, makasih. Evanya masih 9 ya hatinya. Kolektor Angela kan udah punya dia. Kirim satu labu ke Joko. Oh, ngasih aku kolektor. Apalah ini akal. Sorry Kak Rasi. Aduh. Gak pernah, kecuali uang buat Rabi baru, yang lain malah aku kasih balik. Iya sama, ini sama kayak Tiara, kayak gitu juga ini dia. Berarti aku perlu 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Perlu 8 lagi ya. Bisa lagi sih 1, 2 ini. Barel fermentasi. Satu-satu udah jam 7.18. Nah itu di Kak Tria ya. Di sini masih 6.18 Kak Tri.
kayaknya aku ganti ini deh. Parah lagi. Ini hari Senin ya. Tanggal buat cek on terakhir. Evanya belum sampai sini, di mana dia? Oh, di sini ya. Kalender minggu depan ada festival panen. Oh, Alice ternyata yang bilang kakeknya pernah melihat UFO. Dia suka baca buku ini. Dewinya disebut makhluk dari planet lain juga. Pamit dulu bang, mau berangkat. Oke, Kak Dina, terima kasih sudah mampir. Hati-hati di jalan ya. Mundurin jamnya Kak Tria biar sama. Nah. Terima kasih mentimunya, udah full hatinya Eva ya. Hatinya Eva udah full, jadi kemungkinan besok ada event nikah ini sama Eva. Biar bisa turun, nah nambah turun 1 jam lumayan, Kak Tria. Ya amat jam kemudian. Udah maksimal ya. Cuman bisa diubah-ubah sih gaya rumahnya, bisa diubah-ubah. Tadi aku ngengat di sini, masih ada ngengatnya ternyata, masih ke situ dulu. Kayak gimana emang Kak Tria Kalimantan? Cuman luas banget sih Kalimantan itu ya. Dapat, nah kualitasnya osmium lumayan. Kita ternak hangat.
ada event lagi. Oh, aku dapetin event hati 10-nya Eva berarti ya. Eventnya ada di Coral Inn. Oh, dapet eventnya Waku ya. Tunjukkan keahlianmu. Belum tahu mereka, kita udah dapat ikan hiu ya. Banyak mall, banyak pantai dan lain-lain. Cuman itu Kak Tria di Kalimantan Timur sih ya. Kalau di Kalimantan Tengah itu nggak ada pantai, isinya sungai-sungai aja di Kalimantan Tengah. Iya kan ya Kak Tria. Jangan dipamerin bang, ntar dia nggak mau mancing lagi. Kita aja udah mau ternak hiu ya, ada hiu Raja Ampat sama hiu putih ada di kebun kita itu. Bisa mancing. Rata-rata emang di Kalimantan, di Sulawesi itu makanannya ikan ya. Di wilayah timur-timur emang kebanyakan masih ikan. Si Wakunya marah dia, Waku. Aku orang Jawa. Cuman pernah ke Kalimantan. Ntar aku cek sini dulu deh. Gak hutan semua, malah yang hutan semua itu malah di Sumatera. Aku pernah ke Sumatera, ke Riau sih ya, lebih tepatnya ke Riau. Itu isinya hutan, bukan hutan sih, kebun-kebun sawit semua itu. Bapaknya banding-bandingin Waku mulu, iya jadi kesel Wakunya ya. Ketemu Kak Tria ya. Kita mau diajak kemana Kak Tria nanti kalau di Kalimantan? Ini malah eventnya Suki atau eventnya Alis ya. Ini mereka kembar, jadi eventnya berdua terus eventnya mereka. Pantai di Kalimantan, pantai apa Kalimantan Timur itu? Tapi Kalimantan jarang itu nggak sih, apa namanya, tempat wisata yang banyak malah di Papua itu, terus di Maluku, di NTT. Terima kasih Kak Kartia di Balikpapan. Balikpapan itu dekat pantai, aku malah nggak tahu ya.
Berarti ada pantainya ya di Balikpapan ya? Kalau jalan-jalan live, wih, oke Kak Tria, nggak ada ya, nggak ada eventnya Eva. Berarti besok ini dapat eventnya Eva besok harusnya. Sama Rinda ke Balikpapan itu berapa jam? Jauh nggak sih? Nah ini ya ada ikan hiu Raja Ampat sama hiu putih di sini, lagi ternak hiu ini aku. Ngengat yuca ini ganti ngengat pemotong daun maple ya. Hiu kalau di sini bisa aku dapat hiu ya. Kalau di PT nggak bisa, nggak dapat apa. Aku cepetin deh waktunya ya, udah jam segini. Karena aku mau nyari serangga malam. Perasaan rumputnya nggak hilang-hilang ya, aku nggak pernah ngasih makan. Di sini juga nggak habis-habis kayaknya. Oke Kak Tria, terima kasih udah mampir Kak Tria. Mancing dulu aja deh di sini. Firefish di sini kan kecil sih. Ini aja berarti manggungnya. Paus, nggak ada paus di sini.
mancing naga. Emang ada naga bisa dipancing di PT? Snakehead rasasa. Ada ya, bisa mancing naga juga di sana. Lebih susah berarti dari paus itu. Ikan bidadari, angelfish ya namanya. Cuman jadi ikan bidadari. Oh, event ya. Mancing keributan itu Kak Ros yang bisa ya. Keahliannya Kak Ros ini. Mancing keributan. Naganya nggak bogel ya. Nggak bogel kayak di sini ya. Apalah dia apa. Aja. Susah berarti itu pancingannya, harus pancingan yang apa itu mancing naga segede rumah. Ikannya segede orangnya, iya. Malah ikan hiu itu sampai 5 meter ukurannya kayak gini. Itu lebih gede 5 kali lipat dari orangnya berarti. 3 kali lipat lah ya kalau 5 meter. Snakehead raksasa. Nah, ini 108 cm sih. Di sini istrinya walaupun udah nikah nggak ada perubahan interaksinya. Oh iya kah, aku belum pernah nikah soalnya Kak Kertinya. Ini baru pertama ini. Bang jam bang, iya jam. Bentar. Aku nunggu jam segini emang. Bentar ya, lewat dikit. Soalnya aku telat live-nya, live-nya telat juga tadi. Tetap jalan-jalan dia keluyuran. Oh, berarti tetap kerja kali ya. Mungkin tetap kerja kayak biasa gitu. Cuman rumahnya aja pindah gitu ya Kak Kertia ya. Ya nggak ada lagi ini. Gak ada lagi ya, yaudah aku tidur langsung aja deh. Biarin aja lagi ini. Tetap lihat jam ya aku ya. Jadi tetap tahu jam. Kurang dua lagi, kurang berapa lagi nih ya barelnya, kurang 1, 2, 3, 4, kurang 4 barel fermentasi lagi. Oke deh, tidur aku. Mending gak usah nikah, cuman kalau anaknya gimana Kak Kertia, kalau udah punya anak? Gak apa-apa sih, aku nyari sampai punya anak aja nanti. Bunganya plus 1, berarti Eva udah full ya. Harusnya besok ada event nikah sama Eva ini harusnya. Kita beli cincin dulu buat Eva besok. Kalau bisa sampai nikah ya sama Eva ya. Thank you.
sprinklenya menyala otomatis. Mati ini. Hatinya udah full hatinya. Udah full ya. Ini pesan-pesan pasti. Nah, udah dijual. Kita cek toko online. Udah dijual ya cincin berliannya, udah dijual di sini. Berarti besok ini ya. Besok kita lamar Eva. Nikahnya itu 3 hari setelah dilamar. Jadi kemungkinan kalau kita lamarnya jam 4, mungkin nikahnya sekitar jam 6. Karena aku main paling sekitar 3 atau 4 hari. Itu ya Kak Ita. Ya udah deh, sampai sini dulu live hari ini ya. Udah jam 6.40. Terima kasih banyak yang udah join. Besok jam 5. Besok hari Sabtu ya. Oh iya, besok hari Sabtu. Ya udah deh. Ya intinya sekitar jam 6 lah ya paling nikahnya. Ya udah deh, terima kasih banyak yang udah join, yang udah give. Sorry. Oh, Kak Rose ini. Terima kasih banyak yang udah bantu tap-tap. Terima kasih banyak semuanya. Semoga rezekinya selalu dilancarkan dan diberi kesehatan untuk kita semua. Sampai jumpa besok. Selamat beraktivitas. Bye-bye semuanya.